الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلم وزاد بدريتين زيعين لدرجاتهم في الجنة وينقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. يجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك <سجده> نعبد وإياك نستعين وأهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفعه والاندفاع والافاده والاستفاده والحثه على التمسك كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمه وصلاه العاقبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كعرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين

Maknanya syahadat tauhid dan makna syahadat rasul yang isinya adalah kesaksian kita tentang sifat-sifat Allah dan kesaksian kita tentang sifat-sifat para nabi alaihi wassalam ini dikecilin dikit bisa itu Jadi kalau tidak menyaksikan sifat-sifat ini maka dianggap kita tidak menyaksikan apa-apa tentang ketuhanannya Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena puncaknya puncaknya orang yang menyaksikan ketuhanannya Allah dan menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan bisa mengatakan rodi tu billahi robba mobil Islam Medina Nabi Muhammadin Nabiya mobil Qurani imama ini puncaknya makanya nanti ada <tuh> dua pendapatnya ulama ada orang yang mengatakan rodi tubillah ini dengan ilmu, dengan dalil, karena dia mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia bisa mengatakan rodi tubillah hiroba. Ada orang yang mengatakan ini dengan mengikuti pendapatnya orang lain karena dia mendapat ilmu dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dari para kiai, maka sudah dia modalnya yakin. Lalu mengucapkan rodi tu billahi maka dia menjaga keimanannya, keislamannya sampai mati. Ini pun dianggap oleh para ulama sebagai bentuk sebuah kesaksian atau pernyataan pengakuannya tentang ketuhanan Allah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Jadi pengakuan ini ada dua, ada pengakuan yang pakai ilmu, ada pengakuan yang tidak pakai ilmu. Pengakuan yang nggak pakai ilmu dari mana? Ya ikut-ikutan aja pendapatnya orang lain. Pokoknya ikut-ikut. Rozi itu bila Hukumnya bagaimana? Ulama berselisih pun pendapat tapi kita pakai pendapat yang tidak berselisih yaitu mengakui dengan ilmu mengakui dengan dalil apa sih pengertian rodi tubillahiroba itu pengertiannya adalah saya menerima dituhani oleh Allah maknanya Maknanya adalah bahwa hati kita setuju. Hati kita tidak protes. Tidak pernah menolak segala apapun yang menjadi ketetapan Allah. Enggak pernah ngeluh. Enggak pernah apa? Mencaci Apapun yang menjadi aturan-aturan Allah, ketetapan Allah, dia selalu ridho menerima. Apapun keputusan Allah, baik itu bentuknya perkara yang manis ataupun yang pahit, baik itu perkara yang enak ataupun yang tidak enak, tidak pernah hatinya menolak hal tersebut kan sering sekarang ini setelah ulang tahun corona yang kedua udah ulang tahun udah ya? Hah, yang berapa? Hah? yang kedua kan maret kan mulai maret belas 2019 Hah? 2020. Lah <tuk> iya udah ulang tahun kedua berarti nih. Ya, tahun, tahun lewat. Pakai <tuk> lo ya. Mana aja? Habis jalan-jalan. Aduh, nih kehilangan. <tuk> 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 Seringkali orang-orang mencaci keadaannya sialan gara-gara corona saya nggak bisa kerja gara-gara corona hidup langsak gara-gara corona nggak bisa bebas eh ya yeah. artinya dia mencaci ketetapannya Allah dia mencaci apa yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Munculnya corona kan nggak muncul sendiri kan? Apa muncul sendiri? Heh? Atau corona ini dimunculkan oleh seseorang atau oleh Allah? Allah. Kalau corona dimunculkan oleh Allah maka mestinya kita menerima apapun yang jadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga jangan sampai hatinya bergeser jangan sampai hatinya apa kehilangan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu masalah panas banget sialan panas gara-gara hujan terus sialan hujan gara-gara banyak yang mati sialan mati mestinya kita bisa menerima segala yang menjadi ketetapan Allah baik itu bentuknya pahit maupun manis ini makna ridho hingga orang kadang gampang baca rotib rodi itu bila irobah bila Islam gampang bacanya gampang tapi memaknainya nggak gampang. Kenapa tidak boleh kita mencaci satu pun yang jadi ketetapan Allah? Sedangkan ini berkait sama keadaan kehidupan kita seluruhnya, Baik yang menyangkut kehidupan dohir, Dohiriyah kita, maupun makna batiniah kita, semuanya harus diterima segala apapun keadaannya, kalau di Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> seringkali orang itu kalau dikasih yang manis-manis gampang memuji Allah Alhamdulillah, Hah? ya. Tapi dikasih yang pahit-pahit, memola eh ngeluh ini ngeluh itu. Kalau sampai ada keluar kita mencaci takdirnya Allah, mencaci apa yang jadi ketetapan Allah, maka makna keridoannya kepada Allah hilang. Apapun itu, sepahit apapun yang kita diberikan oleh Allah, tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita menganggap ini sebagai sesuatu yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini konsekuensi gitu loh. Orang yang telah bisa menyaksikan Allah sebagai Tuhannya, menyaksikan Nabi Muhammad sebagai nabinya, konsekuensinya apa? Dia bisa selalu ridho pada ketetapan Allah. Allah menjadikan segala sesuatu ini wajib atau jais. Hah? mau bikin langit, bikin hujan, bikin penyakit, bikin kesenangan semuanya jais bagi Allah dan Allah menjadikan ini atas anugerahnya. Nah ketika kita tidak bisa melihat itu yang muncul ya hanya kesusahan, yang muncul hanya protes, kenapa kok begini, kenapa kok begini, maunya itu kan semuanya serba enak dibikin Allah lancar, dibikin Allah adem ayem, maunya begitu maunya. Tapi kan yang ditentukan Allah tidak demikian. Allah kadang menguji hambanya untuk diangkat derajatnya. Kadang dikasih sakit, dikasih yang pahit-pahit. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kumul bala balaul ambiya seberat-beratnya ujian di antara kalian adalah ujiannya para nabi, sumal amsal, kemudian yang setelahnya sumal aulia, kemudian para walinya Allah. Terus baru orang-orang awam kayak kita. Ini tingkatannya. Ya kalau diukur kalau kita yang orang awam ini diuji oleh Allah masih mencaci, masih sering protes. Bagaimana kalau sampai pangkatnya para wali? Hingga pangkatnya para nabi yang ujiannya begitu besar, ujiannya begitu dahsyat hingga tidak semua orang bisa melaluinya. Jadi kita sebagai bentuk sebagai bentuk penampakan dari kesaksian kita kepada Allah penampakan dari ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah itu penampakannya dengan apa ridho kepada segala macam aturannya Allah dikasih corona nggak boleh sholat Jumat di masjid ya mau protes sama siapa tempat ini masih jumatan, eh? sini tutup besok, eh? Hmm. dukung nggak ditutup, nah. masjid sini ditutup besok jumat buat nah. sholat id ditiadakan, tempat kamu di sana? nggak ada larangan, nggak ada larangan, ah yang bener, himbauan, ah. himbauan aja, himbauan. kalau dilarang nggak, dibatasi. Enggak ada larang, broadcast, nah. broadcast. Iya. Kalau nggak dilarang kan kita nggak penasutut tuh, Enggak dilarang. Nah kalau urusan agama, urusan menjalankan perintah itu, orang mukmin itu selalu menang. Nggak pernah orang mukmin kalah, nggak pernah. Nggak boleh sholat di masjid di rumah. Hmm. Di rumah ada pahalanya nggak? sudah itu kan berarti sama aja bisa beragama. Bukan terus, oh, kalau di rumah mah nggak ada pahalanya. Jadi kalau dilarang sholat terus gimana dong? Berarti kita kalah dong, nggak bisa ngerjain perintah Allah. Enggak. Nggak boleh 40 orang, 12 orang. Misalnya gampang. Jumatan nggak harus 40 orang. Khilafnya ulama. Boleh kepepet 12 orang, 7 orang, 3 orang. Sah Jumatannya. Ini pendapatnya ulama demikian hingga jangan sampai hanya gara-gara satu perkara kita mencaci apa yang jadi takdirnya Allah atau ketetapan Allah. Banyak orang kalau bisa mengenal sifatnya Allah itu banyak orang yang tertipu dalam mengenal sifat Allah. Di antara sifat Allah itu ada sifat jalal dan ada sifat Jamal. Sifat Jalal itu sifat yang menyeramkan. Ini yang jarang orang tahu. Allah Maha pemaksa, Allah Maha menjadikan sesuatu yang sekehendaknya. Allah Maha menjadikan yang berat-berat, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini sifat-sifat jamal apa jalalnya Allah nah, yang banyak orang tahu apa sifat jamalnya Allah rohman rohim apalagi Karim yang sering kita sebutkan itu ya Karim ya rohman ya ya rohim Rohim itu sifat apa Jamal sifat keindahan Allah, keelokan Allah banyak orang tahu. Allah itu maha baik. Itu satu sisi doang dia mengenal Allah berarti. Maka dia harus mengenal Allah juga dari sisi sifat jalalnya, sifat keagungannya. Dia maha pemaksa. Dia maha kehendaknya nggak bisa ditentang. Dia ya maha memberikan apapun semaunya. Ini sifat-sifat Allah juga harus kita ketahui. Hingga ketika kita mendapatkan yang pahit-pahit, tetap muncul pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terus munculnya cacian kepada Allah. Jadi ini penampakan. Dari dua kalimat syahadat, orang yang sudah sampai pada puncaknya mengerti dua kalimat syahadat, prakteknya bagaimana? Dia bisa mengatakan Rodi tuh bilahi Terus mobil Islamidina dan Ridho diberi oleh Allah agama Islam. Bagaimana prakteknya Ridho kepada agama Islam? Prakteknya Ridho kepada agama Islam tidak pernah menolak satu hukum pun yang berlaku dari Al Quran semuanya. Menerima apapun yang diberlakukan di dalam aturan agama Islam, senang diberi aturan agama Islam. Suruh sholat subuh, senengnya minta ampun. Suruh korban, kalau Idul Adha, senengnya minta ampun. Diperintah oleh Allah untuk puasa gembira Diperintah oleh Allah untuk pergi haji gembira Ini prakteknya Nah sekarang kita buktikan Pernah nggak kamu ketika ada adzan subuh Kamu tersenyum Allah Alhamdulillah Mau salah subuh Pernah? Apa cemberut? Saya so, nanya Kok ketawa gimana? Ini prakteknya Benar-benar seneng atau Seneng-senengan? buru-buru <tuk> Jadi, ya Jadi orang mau praktek ini, ini butuh perjuangan. Bagaimana kita bisa gembira diberikan aturan hukum oleh Allah? Disuruh sholat, wuh senengnya, minta ampun. Artinya dia mengerjakannya dengan senang hati, makanya panggilannya apa? Haya alal falah Haya ala sholah disuruh sholat kamu dipanggil dengan Haya alal falah falah itu sebagian ulama mengartikan gembira, riang kamu mendatanginya dengan senang, bukan Bawa akbar muka mukajam berut kayaknya utang banyak Hah? kerjaan kacau istri lagi nuntut sesuatu token listrik belum diisi ini kayaknya muka cemberut aja artinya kadang orang dituntut oleh Allah melakukan sebuah perintah tapi dia nggak seneng dengan perintah tersebut padahal Ketika kita sudah bisa mengatakan rodi, tubilah, hiroba, wabil Islam, dina ini prakteknya harus bisa. Kalau enggak, berarti ucapan kamu hanya ucapan yang bohong atau ucapan yang tidak dinyatakan dengan kebenarannya. Terus ridho kepada agama Islam maknanya tidak pernah mengikuti semua aturan dari agama lain selain agama Islam apa aturan selain Islam? Hah? Ini ya, salaman bebas laki-laki, perempuan. Kalau salaman nggak pakai hijab. Terus adanya tahun baru. Hah? Kadang kita suka ikut-ikutan ngerayain tahun baru, ngerayain Valentine. Tain, eh? itu gimana Ridho sama agama Islam? Kamu Ridho sama agama Islam tapi masih ngerjain itu semua, kamu nggak Ridho berarti nggak ada buktinya kamu Ridho sama agama Islam nggak ada. Ridho tidak mau mengikuti apapun yang jadi larangan-larangan agama. Pakai kalung, pakai apa? semua atribut-atributnya orang-orang Nasrani orang Yahudi nggak mau dipakai Kenapa saya Ridho kepada agama Islam saya nggak memakai apapun ajaran agama di luar agama Islam ini ini bukan uh oh, kamu kolot bukan kolot karena saya gembira diberi agama hingga kalau sudah gembira, itu ya dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi aturannya. Terus, ridho diberikan nabi-nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Nabi semulia Nabi Muhammad. Bagaimana ridhonya? tidak akan menolak perintah dan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memuliakan dia tidak akan memusuhinya apa nabi katakan jangan musuhi Arab ini sering kali orang menghina Arab kata nabi saya ini bagian dari orang Arab. Kalau kamu mencaci dasar Arab lo, di dalamnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kamu mencaci Nabi Muhammad kalau begitu. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bahasanya ahli surga, bahasa Arab. Jadi kalau kamu mencaci bahasa Arab, sama aja mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan Nabi Muhammad Jadikan Nabi Muhammad sebagai Idola Ini yang paling berat Seringkali kita mengidolakan Selain Jangan kau Nabi Wali aja kadang kita nggak kenal di, di Jawa Di sekolah anak saya dulu Buku itu sampulnya semua Gambarnya Kiai NU bukunya sengaja tidak boleh beli buku yang lain sampulnya kiai Hasbullah, kiai Ari, kiai gambarnya Gus Dur gambarnya kenapa biar dia jadikan idola gitu loh biar dia cinta kalau sudah tiap hari lihat gambarnya nanti akan tahu gimana cara kehidupannya gimana Nah sekarang di kamarnya anak-anak kita gambarnya gambar apa? Pemain pula. Di HP-nya isinya Pemain Korea, artis-artis, ya. ya Allah, drakor, drakor itu Dracula, apa? Eh? Itu, ya Allah. Jadi konsekuensi dari mengucapkan saya ridho diberikan oleh Allah Nabi semulia Nabi Muhammad ini. Konsekuensinya ya harus mempraktekkan dalam kehidupannya, jangan oh ini di mulut doang itu hanya ucapan, nggak sampai praktek. Padahal kalimat inilah kalimat dari aplikasi atau penampakan dua kalimat syahadat yang telah kita ucapkan. Artinya menjadi puncak apa sahnya diterima atau tidaknya syahadat kita tergantung ini. Kalau kita bisa praktek ini Syahadat kita diterima Kalau kita nggak bisa praktek ini Syahadat kita nggak diterima Artinya nggak diterima nanti di akhirat Terus Ridho Kepada Al-Quran Sebagai kitab suci Artinya menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman Al-Quran sebagai sumber hukum Segala apapun yang kita lakukan Bersumber dari Al-Quran Melaksanakan ajaran Islam Melaksanakan perintah-perintah Allah Dari mulai bersyahadat Dari mulai sholat, puasa, haji semuanya Pedomannya bersumber dari Al-Quran Setelah Al-Quran apa? al hadis. Ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah hadis apa? Ijmaknya para ulama. Setelah itu ada qiyas ini urut-urutan pedoman hukum yang ada dalam agama kita. Artinya kita tidak mengambil pedoman hanya satu saja enggak, tapi kalau dalam Al-Qur'an enggak kita jumpai, maka kita ambil dari hadis dalam hadis nggak kita jumpai kita ambil dari ijma'nya para ulama dari ijma ulama nggak kita jumpai kita ambil kiasnya ulama ijma itu apa ijma itu kesepakatan akalnya para ulama gitu loh akalnya para ulama bersepakat memutuskan satu pedoman hukum maka namanya ijma kalau kias, kias pendapat satu akalnya ulama tentang satu pedoman hukum. Bahwa ini hukumnya begini. Ada kesepakatannya enggak? Enggak. Yang mutus siapa? Oh, ulama anu. Kalau dipakai namanya kita mengkiaskan hukum dengan si pulan. Jadi boleh diambil asalkan berdasarkan ketetapannya para ulama artinya ulama siapa sih yang bisa disepakati ukurannya ulamanya bagaimana ini ada standar dari para ulama nggak sembarangan ulama yang bisa dijadikan sebagai panutan maka sekarang kita menyebut nama kelompok kita namanya ahlu sunnah wal well, jamaah kemudian muncul kelompok-kelompok lain oh saya juga ahlu sunnah saya juga ahlu sunnah semua ngaku dirinya ahlu sunnah karena menganggap ahli sunnah adalah Kelompok yang terbaik hingga semuanya ingin jadi ahlus sunnah. Yang dimaksud dengan Ridho, kata Kiai, itu maknanya hatinya gembira. Hatinya riang. Hatinya senang. Ini Ridho yang ada pada kita. Ridho yang ada pada makhluk jangan disamakan dengan ridho yang ada pada Allah. Allah juga punya keridhoan. Kita sering mengharapkan ridhonya. Allah, ridhonya Allah maknanya apa? Berbeda dengan ridhonya kita. Kalau ridhonya kita urusannya sama hati, senang, gembira, riang, menerima itu ridhonya kita. Kalau ridhonya Allah maknanya sesuai kesesuaian antara kehendak Allah dan perintahnya Allah. Orang yang dijadikan oleh Allah dan dijadikan pula perjalanannya sesuai perintah Allah, maka orang itu diridhoi. Ada yang diciptakan oleh Allah tapi tidak sesuai dengan perintah Allah namanya tidak diridhoi gitu loh. Kalau bicara dibikin semuanya dibikin oleh Allah, tapi ada yang dibikin sesuai perintahnya, ada yang dibikin tidak sesuai dengan perintahnya kayak kita kumpul di tempat ini ngaji. Ini diciptakan oleh Allah dan mengikuti perintahnya Allah kita berharap kita bagian orang-orang yang dirindui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? melihat prakteknya kita dijalankan sesuai perintahnya Allah jadi semua yang jalan sesuai perintahnya Allah maka dia masuk orang-orang yang dirindui oleh Allah jadi jangan diartikan sama Allah ridho makanya Allah senang dengan perbuatan saya itu kalau saya ridhonya orang tua boleh itu orang tua seneng emaknya seneng saya pengen bapak saya ridho sama saya mananya bapaknya seneng lihat kita bapak gembira lihat kita itu sama urusan hati ridhonya orang tua ridhonya kita kalau ridhonya Allah ya nggak boleh disamakan dengan yang demikian ya jadi makna gembira ini ridho yang ada pada kita karena bentuk kesaksian kita kepada ketuhanan Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi tolak ukur ya. Jadi jangan sampai ini dijadikan sebagai wiritan aja. Jangan jadi zikir, tapi ini sebagai pernyataan bahwa syahadat kita itu syahadat yang betul-betul menyaksikan tentang Allah dan menyaksikan sifat-sifat Rasulullah, maka kita tampakkan kesaksian itu dengan gembira dituhani oleh Allah. Gembira diberi Nabi semulia Nabi Muhammad. Gembira diberikan agama semulia agama Islam. Gembira diberikan pedoman hidup dengan pedoman Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang menjadi ucapan kita betul-betul bisa menjadi ucapan yang diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Insya Allah kita sambung yang akan datang bicara faedatun ada penambahan pemahaman kita akan sambung yang akan datang insya Allah wallahu a'lam nabi الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى إشرفنا فاتوب علينا توبة تغزي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لدينا ربي ومولودينا. والأهل والإهواني وسائر الحلان. كل ذي محبة <متضح> أو جيرة أو <راحتنا> صحبة. <متضح> مسلمين أجمعين. أمين ربي. <متضح> وجودا منانا لا باكتساب منة بالمصطفى رسولي. بكل صولي صلى ربي عليه عند الحبي واله وصحبي عداد تنصي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته